Halo teman-teman, kembali lagi di channel di video kali ini kita akan bermain Epic Garden yang sudah bisa. Nah, kita langsung aja memainkan game. Dan ini update terbaru ya, sudah tidak ada bug 90% yang loading atau dan in game typical game pixel art dan action RPG juga bisa bertanding, pokoknya keren banget. Dan juga musiknya juga sangat seru, sangat bagus sekali. Kita nembak pakai ayam. Di setiap stage-nya juga musuhnya sangat berbeda-beda. Kita hanya memulai musiknya, mau percepat aja karena masih awal-awal. Oke, ini ada fitur buat summon weapon, equip dan nya juga lumayan lengkap guys ya. Wah, sepertinya sumur ini ada gacha ya guys ya. Ternyata ada fitur gachanya ya guys ya. Dan juga ada fitur buat upgrade hero-nya. Di sini kita itu menjadi seorang petani yang melindungi peternakan setiap stage. Musuhnya akan berbeda-beda, dan juga bisa upgrade. Nah, kita lihat lagi betanya. Nah, sebelum itu kita ini ya, kita lihat settingannya dulu ya guys ya. Settingannya hanya seperti ini ya guys ya. Cuma ada musik, ada efek, ada bahasanya, cuma ada bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesia. Di sini juga banyak banget fiturnya seperti shop ya, selain gacha sama upgrade. Battle pass juga ada di lengkap guys. Dan ada misi-misinya juga, ada ini seperti upgrade atau seperti melihat iklan dan battle sebanyak ini. Nah, kita lanjut aja battle-nya guys ya. Wah, akhirnya kita udah melawan musuh yang seperti game perpaduan ini ya, Savior, Vampire of Savior, dan perpaduan game Guardian Tales serta Hexen. What?
Ngelawan Renggiling gede banget. Oh, dan dendengnya sakit banget. Tapi walaupun gede-gede gini, tapi masih tetap imut deh. Karakternya cool banget. Walaupun Renggiling, aduh sakit banget tuh. Masih enggak sakit. Jadi kita harus manual sesuai dengan skill isu kita ya. Gak tau ya, mungkin potnya nanti ya, potion atau mana potion itu di set saja. Nah, mungkin gameplaynya singkat aja sampai di situ. Pokoknya game ini seru lah ya. Aku kasih rating 8/10 ya, keren banget guys. Dan pixel artnya pun juga bagus, sangat berwarna dan ringan ya tentunya guys. Ini HP RAM 3 RAM 2 pasti bisa main, dan sisnya itu cukup keren.